Pemirsa, nama adalah sebuah doa dan harapan dari orang tua kepada anaknya. Iya, sepasang suami istri warga Yogyakarta yang tinggal di Bantul memberikan nama yang unik kepada anak pertamanya, yaitu Alhamdulillah Rezeki Hari Ini. Seperti inilah keseharian pasangan suami istri Didit Saputro dan Mediana saat bersama anak mereka. Warga Ngampilan, Yogyakarta ini memberikan nama unik dan tidak biasa kepada putra mereka, yaitu Alhamdulillah Rezeki Hari Ini. Dengan pemberian nama ini, orang tua berharap agar sang putra kelak selalu dapat mensyukuri segala nikmat dan pemberian dari Yang Maha Kuasa. Ya, dan saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Didit Saputro, ayah dari Alhamdulillah Rezeki Hari Ini. Selamat sore, Pak Didit. Sebelumnya ini kami memanggilnya siapa nih, buah hati Anda Alhamdulillah Rezeki atau malah hari ini, Pak Didit? Cukup Al aja. Yeah, cukup Al. Singkat ya. Jadi alasan pemberian nama yang unik ini apa, Pak Didit? Sebetulnya sederhana, Mas ya. Kami ingin nantinya anak kami ini menjadi ya? Orang yang pandai bersyukur setiap harinya. Satu, yang kedua, dia bisa memberikan keceriaan, energi keceriaan ke orang-orang sekitarnya. Udah, itu aja sebetulnya. Baik, Pak Didit, nama Alhamdulillah Rezeki Hari Ini memang sudah dipikirkan secara matang sejak lama atau spontan gitu? Ya. Sebetulnya sejak umur kandungan 2 bulan, kami, khususnya saya, sudah berdiskusi ke istri ya. Oke, bentar. Awalnya Rezeki Hari Ini, terus kemudian di bulan ke-7 kami ada tambahan ide untuk memberikan tambahan Alhamdulillah. Mengingat kami juga mendapatkan momongan cukup lama, Mbak ya, sekitar 7 tahun dari pernikahan kami. Baik, jadi benar-benar rezeki hari ini, jadi namanya Alhamdulillah Rezeki Hari Ini ya, Mas Didit. Betul sekali. Istri Anda sendiri bagaimana tanggapannya saat ya udah kita namakan nama Anda Alhamdulillah Rezeki Hari Ini? Seperti apa respon istri Anda? Awalnya sih istri saya berpikir ini mungkin main-main ya, karena saya mengutarakan ide tersebut pada usia kandungan ke-2 bulan ya, dipikirnya cuma main-main. Terus kemudian di bulan ke-7, kehamilan bulan ke-7, saya memastikan lagi kalau saya serius untuk pakai nama Rezeki Hari Ini plus tambahan Alhamdulillah. Jadi benar-benar ya buat self reminding kita deh untuk selalu bersyukur tadi, Mbak. Ya, nama Al ini cukup viral beberapa hari belakangan ini karena tidak banyak yang tahu. Saat ini banyak warga yang datang atau bagaimana di sana, Pak Didit? Sebetulnya biasa aja, Mas ya, karena warga di sini sudah tahu cukup lama juga, dan terus terang kami pun heran kenapa bisa viral, karena bagi kami pun sebetulnya nama ini tidak yang tidak yang heboh atau yang unik gimana, enggak sih. Dan kami jauh dari pikiran untuk pengen nama unik sebetulnya, karena benar-benar hanya sebagai pengingat kami untuk selalu bersyukur, gitu aja sih. Yang kami kaget adalah banyaknya teman-teman media ke rumah. Ya. Oke, baik. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Didit, semoga Al sehat selalu. Amin. Dan selalu menjadi rezeki bagi Anda dan keluarga. Terima kasih, Pak Didit.